protected. Thank you. Yes. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang saya menyebut Encik Tan Chee Yong untuk menjawab dalam masa 2 minit. Sila izinkan saya membalas dalam bahasa English. Tadi cakap bahasa Melayu? Pun boleh, pun boleh. Ya, Melayu, ya? Saya akan menggunakan bahasa Melayu dalam jawapan saya sekarang sebagai kerajaan yang bertanggungjawab. Tuan yang dipertua dengan izin sedikit. The solution to a problem is not to run away from a problem. Kami berasa mereka adalah ahli keluarga kami, kawan kami, jiran kami. Mereka bekerja dalam ekonomi kami. Mereka pun bertanggungjawab untuk pertumbuhan ekonomi negara kita. Inilah keperluan. Keperluan kerajaan ini untuk menjaga mereka. Kami berasa inilah keperluan untuk memberi mereka rawatan perubahan, ubatan percuma, kemudahan pemulihan jasmani, pelbagai faedah kewangan yang diperlukan untuk mereka. Inilah kerajaan yang bertanggungjawab untuk semua rakyat Malaysia. Inilah sekarang yang saya ingin jelaskan adalah kerana mereka pun most vulnerable people in Malaysia. Jika mereka tak ada contract, jika mereka tak ada receipt, mereka tak akan menerima faedah-faedah yang diperkenalkan dalam perkeso sekarang. Kami ingin meluaskan skop dan definisi pekerja ini supaya mereka dapat memberi sumbangan tanpa risau tentang penjara hidup mereka. Inilah kerajaan yang berfikir untuk mereka dengan izin Mr. Speaker. It is what the government should be doing. Kami menghargai sumbangan mereka. Kami memberi jaminan mereka. Kami mendorong mereka untuk mengarahkan aktiviti-aktiviti yang berkonstruktif untuk negara kita. Sebagai kerajaan, saya mohon semua orang di dalam dewan ini untuk memastikan pindaan yang dibawa kerajaan ini, polisi, dasar dan latihan dapat diluluskan dalam parlimen ini untuk masa depan yang lebih baik untuk semua rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Encik Tan Chee Yong.